Salam kasih saudara, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa. Sapalah kami Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami, baik hamba yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan. Kami boleh belajar dari Engkau sendiri, melalui pertolongan rohmu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Karena janjimu Tuhan, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukannya. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat rohani pada hari ini, berdasar pada 2 Samuel pasal 19, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Penekanannya pada ayat yang ke-27 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian. Tetapi, Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain, dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rejeki dari istanamu. Apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada Raja? Saudaraku, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kehadiran kita seperti Daud menghentikan dirinya bagi yang lain, secara khusus di sini bagi Mevi Boset, apakah kita juga sungguh-sungguh rindu untuk menghadirkannya? Dikatakan di sana kehadiran Daud seperti malaikat Allah yang membuat orang lain merasa dikasihi. Bahkan bagi seorang Mevi Boset sendiri, harusnya dia dan keluarga dihukum mati karena apa yang telah mereka lakukan. Tetapi Daud mengasihi mereka dengan mengangkat Mephiboset dan keluarganya menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan rejeki dari istana raja. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini saudara, kita juga terpanggil untuk selalu menghadirkan diri kita dirasakan melalui tutur kata kita perbuatan baik kita bagaikan hadirnya malaikat Allah bagi semua orang bahkan seperti Daud bersikap untuk Mephiboset dan keluarganya terhadap orang yang mungkin kita pandang patut dihukum tidak baik dalam pandangan kita tetapi itulah tantangannya tetap mengasihi bagi semua orang termasuk kepada mereka. Saudaraku, inilah saat yang tepat untuk kita terus melakukan apa yang Tuhan firmankan, yaitu menghadirkan kasih figur sosok yang tidak lain adalah Allah sendiri bagi sama kita merengkuh siapapun sehingga setiap orang merasakan kasih Allah melalui setiap perbuatan Baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat berbuat kebaikan sebagai wujud kasih Allah kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita, siapapun mereka. Hidup menjadi bermakna. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tapi selagi masih ada kesempatan tidak pernah ada kata terlambat untuk selalu berbuat kebaikan sebagai wujud kasihmu ya Allah bagi setiap orang yang membutuhkan. Utuslah kami, tolonglah kami karena dengan demikian kami justru dikuatkan, diteguhkan dan kami bersyukur untuk hidup yang bermakna bukan hanya bagi diri kami sendiri tetapi sungguh bagi perwujudan kerajaan Allah karya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus memanggil kami untuk kami menyatakan kebaikan sebagaimana Tuhan kendaki sebagai kasih-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya, dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.